Oke, selanjutnya masih dari Surabaya. Pemirsa, pendukung klub sepak bola Persebaya atau Bonek Mania terlibat kericuhan dengan aparat kepolisian pada Kamis malam kemarin. Polisi sampai harus menggunakan gas air mata untuk membubarkan kerumunan bonek di kawasan Jalan Tambak Rejo sekitar Stadion Gelora 10 November Surabaya. Para bonek mania ini awalnya berkumpul untuk merayakan hari ulang tahun Persebaya Surabaya yang ke-94. Semakin malam, bonek yang berkumpul di pertigaan Jalan Tambak Rejo semakin banyak. Para bonek itu juga sampai menyalakan kembang api dan flare untuk merayakan ulang tahun klub kesayangan mereka. Polisi pun datang untuk membubarkan kerumunan itu untuk mencegah penyebaran COVID. Namun, imbauan polisi tidak digubris. Polisi pada akhirnya membubarkan kerumunan bonek dengan cara menembakkan gas air mata. Puluhan bonek juga diamankan petugas di kantor Polrestabes Surabaya. Bubarkan, kemudian memang ada beberapa yang kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres. Ya, ini jadi beberapa bonek ditanya kenapa kemudian mereka memutuskan untuk tetap menggelar acara. Begitu alasannya adalah karena ini adalah klub kebanggaan Surabaya, maka mereka merasa tidak nyaman kalau tidak merayakan begitu. Toh meskipun pandemi mereka tetap pakai masker, tapi itu tetap saja salah ya, tetap menimbulkan kerumunan tadi, sesuatu yang harusnya tidak boleh di era atau di masa pandemi seperti sekarang begitu. Tapi untungnya yang 92 orang katanya sudah diamankan itu langsung dites semua dan hasilnya memang semuanya negatif. Karena katanya kalau misalnya ada satu saja yang positif, maka semua orang yang berkumpul itu rencananya akan diswab. Tapi untungnya tadi yang diamankan semuanya negatif. Tapi semoga tidak terulang lagi kayak begini begitu ya. Kalau misalnya ada ulang tahun ya klub di tempat-tempat lain pun begitu, kita harapkan merayakannya di rumah saja. Selanjutnya pemirsa, informasi lain, Direktorat Tindak Pidana